Halo, apa kabar Volimania? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berbicara soal voli putri, tak terlepas dari keindahannya saat bermain di lapangan dan pastinya menuai banyak prestasi, apalagi pevoli yang satu ini. Pevoli satu ini menjadi sorotan Volimania atau warganet baru-baru ini. Pasalnya, ada beberapa fakta mengejutkan tentang pevoli cantik tersebut di Proliga 2023. Inilah beberapa fakta pevoli cantik Adinda Indah Permatasari. Satu, pernah membintangi serial film ternama. Sebelum menjadi atlet voli, Dara yang akrab dipanggil Dinda ini pernah bergabung di dunia seni peran pada film Preman Pensiun bersama aktor ternama Epy Kusnandar. Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagramnya pada 2017. Tak hanya bermain dalam serial utama Preman Pensiun, Adinda Indah juga terlihat sempat bermain dalam serial turunannya, yaitu Awas Banyak Copet dan beberapa FTV lainnya. Dua, bergabung dengan Gresik Petrokimia. Setelah menjajal dunia seni peran yang melambungkan namanya, Adinda bergabung dengan Gresik Petrokimia sebagai atlet voli putri. Bukan hanya menjadi atlet voli, dia juga gemar dengan beberapa cabang olahraga seperti bermain olahraga air, tenis lantai dan olahraga lainnya. Tim Adinda Indah merupakan juara ketiga pada Livoli 2022 meskipun Adinda tak sempat diturunkan pada laga tersebut. Namun Adinda memiliki kualitas yang mumpuni. Selain itu, Dinda juga pernah masuk dalam seleksi PON Jabar meski endingnya tak lolos. Tiga, hijrah menjadi reporter Proliga 2023. Atlet berparas cantik ini entah kenapa di ajang Proliga yang sedang berlangsung saat ini lebih memilih menjadi reporter. Namun, pevoli kelahiran Bandung, 22 September 2003 ini memiliki cara tersendiri untuk menyemarakan Proliga 2023 yaitu bertugas sebagai reporter dari official broadcaster, Moji TV. Baby,